So yelah, kita yelah, pertama kali pengurusan dia ada certain budget eh. So kita tak mampu untuk membeli macam tim-tim yang mewah. So players yang ada pun yelah, asal mereka dapat gaji mereka, alhamdulillah. So itulah yang kita kita tekankan adalah semangat berpasukan mereka bermain ya. Yeah. Ada di antara mereka anggota juga. So kita ambil masuk dalam team. So mereka menyelah dia build up dia sebagai pemain yang mana mereka boleh menuju satu hari nanti sebagai pemain yang terbaik lah. Kita, jika kita asuh mereka berterusan. Okay. Kau terlihat tipah mata kan tak banyak beza dengan pasukan seperti Terengganu kan. Kau tak sekat tipah mata beza. Mereka pun belajar besar PDRM dengan skala kecil. Yeah. Satu kecayaan jugalah untuk yeah. PDRM. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya, ya. Yeah. Mungkin kita, yelah kita nak, yelah kalau mampu, kita memang nak pemain-pemain yang terbaik jugalah. Tapi kita pandang kita punya kantor. So kita mampu hanya setakat-setakat yang mampu. So alhamdulillah kita tak ada yang tersangkut gaji ke apa kan. So terus. So players pun happy. Huh? So ini yang penting. Tak ada yang sangkut 2, 3, 4 bulan yang tak ada. Pendapat aku juga bila start pasukan yang berhasil dengan baik, pemain mereka mula dipancing kan. Perasaan dari segi coach bila ya, itu main. Itu sudah tentu. Tapi bagi saya, iyalah, kalau boleh, kalau boleh, sebab tim ni baru dalam satu setengah musim bersama kan. Kalau boleh kita nak bersama lah. Tetapi ini adalah mata pencaharian mereka juga. So kontrak dah habis, mungkin ada lagi yang datang nak meminang mereka dengan harga yang tinggi tu. So kita tak mampu untuk counter mereka. So kita pulang kepada pemain. Antaranya James Okosan. Ah, you dah dengar? Saya pun baru dengar ya. So ya, yeah, saya tak tahulah timbangan dia lah. So yelah, kita mampu setakat yang kita mampu yelah. So ini peluang bagi dia. So yelah, kalau boleh. Tapi di sini kita tetap akan dukung dia sebagai kesebelasan dan kalau dia masih stay. Okay. Dapat kursi apa yang terima lamaran dalam PDRM kan? Ikan tujuh latihan pula kan? Macam mana pengalaman baru mungkin? Ya. Boleh sempat berbeza. Ya, yeah, sekarang ni memang dah berbeza. Jauh pada zaman saya dulu kan. So, kita banyak ada analisis semua kan. So ada yang nampak lagi dari atas tu. So kita akan kumpul maklumat-maklumat, kita bincang. So seperti di separuh masa, so ada maklumat dari atas tu, analisis dia akan beri opinion ini. So dari situ kita ubah permainan kita. Sepatutnya daripada kejurutihan pula terbuka dengan model yeah. baru. Kita, kita kena terbuka. Sekarang ni bola sepak semakin pantas. Semakin advance. So kita harus terbuka lah. So kita terima cadangan mereka. So kita akan rumus lah. Coach, tadi coach cakap bajet yang kecil untuk company pula dan ada yang apa gaji pemain tak sama semua kan. So mungkin power plan ada konfirmasi dalam lingkungan bajet yang sama atau ada penambahan? Ya, kalau you boleh sponsor sikit. Nah, dalam lingkungan tu lah boleh saya katakan setakat ni lah. InsyaAllah pihak pengurusan pun masih lagi try untuk mencari sponsor-sponsor yang mampu. So ini untuk yeah, untuk pemain-pemain kan, berbakat yang ada, masih ada di, kita kena polish mereka. So itu je setakat kita mampu lah. Kalau ada durian runtuh rakyat angkasa ke, wahyu datang ke, kita boleh berbelanja lebih sikit. Terus satu lagi soalan coach. Ya. Untuk jurulatih muda mereka naik di negara kita ni kan, kecenderungan mereka untuk dapatkan lesen pro E ni kurang. Mereka lepas bola sepak ada pertanian yang berbeza kan. So untuk coach yang dari dulu saya memakan ada lesen E ni kan,
Pro A. Pro A ni kan. So mungkin nak bincang. So, bagi saya ialah inilah peluang mereka selepas career sebagai pemain bola sepak dah ialah dah tamat ya. Yeah. So ala tuju kita di mana? Players tu kalau dia minat bidang kejurulatihan teruskan. Kerana banyak peluang-peluang sekarang ni eh? Sebab sekarang ni pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia memerlukan jurulatih yang ada lesen. So kalau tak ada lesen tak boleh. So kita dah ada banyak di bidang kejurulatihan bahagian coaching education di FAF menganjur lesen-lesen dari peringkat grassroots sampai ke sekarang ni dah masuk Pro A pun FAM boleh menganjurkan. So ada peluang tu, grab ni. Why not?